Sahabat-sahabatku sekalian, para tamu undangan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober yang merupakan hari sakral bagi pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Dan oleh juga karena itu bertepatan pula dengan seorang pemuda, seorang orator, seorang aktivis yang berada duduk di atas pelaminan, mengucapkan sumpah, mengucapkan ikrar. Kalian para tamu undangan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober yang merupakan hari sakral bagi pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Dan oleh juga karena itu bertepatan pula dengan seorang pemuda, seorang orator, seorang aktivis yang berada duduk di atas pelaminan, mengucapkan sumpah. Sahabat-sahabatku sekalian, para tamu undangan bertepatan dengan tanggal 28 Oktober yang merupakan hari sakral bagi pemuda, yaitu Sumpah Pemuda. Dan oleh juga karena itu bertepatan pula dengan seorang pemuda, seorang orator, seorang aktivis yang berada duduk di atas pelaminan, mengucapkan